Halo bro, kali ini kita unboxing lagi Ulanzi Mini LED Video Lighting. Ini kita langsung tes aja ya. Ini posisi tanpa ada lighting ya, di seperti ini. Jadi kita langsung buat tes aja. Kebetulan nih lighting saya rusak, jadi ini pakai lighting. Ini di dalamnya ada pouch tempat stand ini apa? Tempat dari ininya, dari LED-nya. Ini seperti ini, simpel. Oke, kita simpan dulu. Oke, langsung saja langsung kita tes. Ini ada tombol on off di sini. Terus ini ada pengatur cahaya. Ini dari magnet pojok-pojoknya, dia bisa dilepas, tinggal dilepas. Diganti filter yang ini juga bisa. Kalau mau yang warm, ini bisa pakai baterai AA atau baterai HP tipe apa ya, saya lupa. Kalau nggak salah BPL4 atau berapa itu, saya lupa namanya. Ini langsung saja kita tes pakai power bank aja ya. Ini udah kita colokan ke power bank, jadi tinggal kita colok di sini, ada colokannya. Klik, nah langsung hidup. Dan ini posisinya di off dulu ya. Ini posisi masih off. Jadi ini kalau kita pakai Ulanzi. Nah, terus kita bisa atur cahaya nih. Nah, ini jika kita pakai Ulanzi ya. Kita tes, kita coba buka filternya tadi yang atas. Nah, ini dibuka, diganti yang coklat. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini agak warna ke kuning-kuningan. Nah, ini kalau kita pakai yang putih. Oke, mantap sekali sob. Ini bisa dibuat vlog bagi kalian yang suka vlogging. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita offin dulu. Nah, oke, mantap. Ini harganya cuma 100 ribuan sob di toko online. Ini seperti ini desainnya. Tinggal buka juga enak karena ini pakai magnet, jadi tinggal dicopot aja. Seperti ini. Terus ini ada lubang tripod untuk ditempel di stand ya. Dan ini sebagai pengunci di yang lainnya juga. Oke, ini mantap sekali. Recommended yang budgetnya sekitaran 100 ribuan. Oke. Kurang lebihnya minta maaf, ini sebagai unboxing dan sekaligus buat di tester ya. Oke. Jangan lupa like and subscribe and terima kasih. Bye.